Halo guys, di sini saya cuma jadi kameramen. Ini ibu negara saya, lihatlah matanya lagi social distancing, jadi nggak boleh deket-deket. Tapi itu kok deket-deket? Ya orang Taiwan saja. Mau ke Taichung. Jadi ini kita mau deket-deket, tapi luar. Langit-langitnya abu-abu terus karena udah hari keempat kayaknya. Hari keempat yang mana? Terus nggak ada matahari. Mataharinya lagi disembunyiin. Apa sih masih rumah? Besok nak hari raya guys. Jadi kita mau berangkat. Beli apa? Baju baru. Beli gorengan lah. Di Taiwan udah mulai terkendali ya kondisinya. Kok udah boleh keluar? Ya, selesai dari berapa hari ya? 37. 37 hari udah menang melawan COVID-19. Rahasianya apa sih? Rahasianya sebenarnya saya juga nggak tahu sih. Soalnya saya hanya pekerja migran. Tapi ada nggak yang mau disampaikan pesan-pesan buat teman-teman yang di Indo? Yang disampaikan ya semoga ini ngomah wae lah. Orang semoga cepat mari cek. Oh gitu. Terus apa nih? Ya udah cuma gitu doang. Mantap nggak? Mantap. Gimana kalau mantap? Jadi ternyata aku baru tahu sih ya, di stasiun Taichung itu banyak banget TKI-nya. Gak boleh, jangan TKI lah. Apa ngomongnya? PMI lah. Oh PMI, banyak enak banget guys. Ini kayaknya 80% ya Mas Irul? Ya 80-70% lah. 70%, kalian bisa lihat sendiri di sini ya nih. Gak cuma orang Indonesia aja sih, orang ya, semuanya. Ada Vietnam, ada Filipina. Terus semuanya. Hari ini tuh spesial banget kan karena Sabtu Minggu, terus besok Lebaran juga. Ini copyright? Enggak lah. Copyright dimarahin YouTube nanti. Aku lagi yang. Jadi bangunannya di belakang aku itu bangunan stasiun, nah itu tuh udah tua tapi nggak ketemu sejarahnya. Aku udah cari-cari di Google tapi nggak ketemu guys. Terus yang menarik di sini adalah bangunannya cantik banget tuh. Kalau menurut aku tuh kayak kuno klasik gitu, ya nggak sih Ron? Kuno lah. Kuno. Padahal hari ini cuaca tidak bagus, nggak langitnya abu-abu, tapi dia tetap maknyus cantik. Terus kalian lihat yang sebelah sana? Di sebelah sana juga itu kelihatan ada kayak tower di Seoul, ya nggak sih guys? Apa cuman aku menurut aku doang? Kok nge-zoom banget sih? Oke guys, sekarang kita mau cari menu buka puasanya, tapi belum nemu, nggak tahu mau beli apa. Makanan lah. Oh iya, beli makanan. Tapi makanannya makanan. Jadi nanti kita langsung aja ketemu di sana. Teng 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 dereng teng 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 dereng teng. Goyang mama muda bisa nggak? Goyang mama muda bisa nggak? Hai guys, kita udah selesai buka puasanya. Terus sekarang kita ada di kolong jembatan. Kolong jembatan mewah. Iya, tunggu bisa guys ya. Tuh.
jalan. Yuk. Katanya mau nangis Pak Sirul, nangis? Gimana nangis ya? Nangisnya Taichung Station. Apa? Apa? Kita cuma punya video yang gak jelas-jelas, yang penting minta izin, maksa izin, maaf, tanya dan pasti. Selamat lebaran guys. Selamat lebaran guys. Bye-bye.